Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Listeners dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Hirlia TV yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dilansir dari cubicubi.com, di mana di sini ada Dera Zala, ibunda dari Muhammad Fardana, dan juga Ayah Rojak yang sedang diberikan kesempatan oleh para wartawan untuk memberikan ucapan dan juga selamat kepada Ayu atas pencapaiannya yang katanya akan melangsungkan pernikahan di tahun ini. Dan di sini Ayah Rojak mengucapkan syukur karena mendapatkan calon seperti Muhammad Fardana, begitu juga dengan sang bunda dari Fardana yang bahagia mendapatkan calon seperti Ayu Ting Ting. Keduanya sangat menghargai dan juga menghormati, bahkan sama-sama saling menyayangi dua keluarga yang sudah bersatu nih pemirsa. Kemana-mana nih ya, dari Lebaran Hamin pertama sampai Lebaran keempat ini, kedua keluarga ini selalu bersama-sama untuk melaksanakan silaturahmi besarnya. Alhamdulillah ya, tahun ini punya keluarga baru nih dari Mas Dana yang cakep banget. Oke, sahabat semua, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada flashnya, kata dia gitu. Blur. Kok bisa ngeblur? Pakai flash dulu. Emang bisa ya pakai flash? Kok bisa ngeblur? Pakai flash dulu. Emang bisa ya pakai flash?